Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe, dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini makin sukses ya kakak Rizky Billar di bidang makanan nih ya. Yang mana terbukti nih ya, Raja Say sekarang membuka outletnya kembali di Surabaya ya para sahabat. Yang mana seperti dikatakan di unggahan ini, kakak Rizky Billar kembali membuka outletnya di Surabaya ya. Ya, yaitu di Siwalangkerto, Surabaya. Ayo, sahabat yang dekat dengan daerah ini, ayo merapat ya para sahabat untuk mencicipi Raja Say-nya punya kakak Rizky Billar ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, yang mana di sini ada cidukan vitamin segar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana ini versi dari tetangganya Dede Lesti tuh, aduh, masya Allah dirangkulnya Dede Lesti sama kakak. Dan di sini kakak Billar terlihat mengelus-ngelus pipi Dede Lesti tuh, aduh, kakak pasti gemes banget ya dengan Dede Lesti yang imut, cantik, dan tentunya masya Allah gemesin ya kakak, masya Allah. Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar mengatakan, seger banget ya dapat vitamin siang-siang, masya Allah ya. Anak kecil lihat Dede diusap ngakak ketawa ya, ikut baper apalagi kita ya, masya Allah. Off cam kan lebih uwu, masya Allah ya. Di sini juga komentar lain mengatakan, kakak bucin parah ya sama Dede, semoga kau rawat terus kebucinanmu itu ya Rizky Billar, Lesti Kejora. Amin ya, kita doakan semoga mereka selalu dalam kebahagiaan. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, yang mana di sini ada kabar trending yaitu dari Antv Klik nih, yang mana di sini berada di 48 trending YouTube. Di balik keseruan lepas lajang Rizky Billar, aduh, masya Allah ya, tabarakallah untuk idola kita nih yang sudah berada di trending YouTube, dan semoga tambah naik nih trendingnya ya. Yuk kita gaspol dan pucukin lagi nih trendingnya ya sahabat. Semangat untuk mendukung idola kita ya. Lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, yang mana di sini di balik hordeng episode 1 Rizky Billar bertamu ke rumah Dede Lesti Kejora. Namun di sini bikin kocak dan ngakak banget nih kakak Billar, yang mana di sini ia berbahasa se-Inggris, aduh, kakak Billar. Dan tak ketinggalan ya, ia pun bertingkah kocak nih. Sampai-sampai jungkir balik nih di atas kasur Dede Lesti, aduh, masya Allah pokoknya ya. Dan di sini juga ada yang cute banget nih ya, yang mana saat kakak Rizky Billar mengangkat Dede Lesti Kejora tuh ya sahabat, masya Allah kakak emang ya selalu membuat imun kita langsung naik ya, masya Allah nih kakak Billar ngangkat Dede Lesti itu, aduh, masya Allah ya. Dan di sini dalam unggahan ini banjir komentar yang mengomentari soal vlog kakak Billar, seperti dari akun Instagram @putriujeng mengatakan, main jumpalitan aja men William, hahaha, masya Allah ya. Komentar lain juga di sini mengatakan, kalau ada tamu kayak gini beneran hancur dah rumah, tapi salfok sama bed covernya yang dua warna juga pink dan oranye muda, so sweet katanya ya. Dan di sini juga komentar lain mengatakan, itu bininya langsung gak ada mood dipanggil lu Lesti katanya ya, masya Allah.
Komentar lain juga mengatakan, capek gue, bengek banget mereka, anjir, yang atuh riweh, yang atuh muka datar, ceritanya lagi cosplay nih, hahaha, masya Allah nih ya. Pokoknya kakak Bilar dan Dede Lesti ini terbaik nih, yang selalu membuat kita bahagia ya. Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat, di sini datang dari akun Instagramnya Bapak Ridwan Kamil yang direpost ulang oleh salah satu akun fans Leslar. Yang mana dalam unggahan Bapak Ridwan Kamil ini dikatakan, pengorbanan kita melalui PPKM sementara berhasil menurunkan kasus bor keterisian rumah sakit untuk COVID di Jawa Barat sekarang 42% dari puncaknya bulan lalu 91% ya sahabat. Wah, drastis banget ya. Dan di sini juga Bapak Ridwan Kamil mengatakan, karena kasus mulai lebih terkendali, minggu ini kemungkinan dimulai beberapa penyesuaian aturan yang lebih akomodatif pada kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan. Wah, tapi tetap jaga prokes ya para sahabat, dan tetap waspada tentunya ya. Dan semoga melalui unggahan Bapak Ridwan Kamil ini, PPKM di Indonesia tidak diperpanjang lagi ya sahabat, amin ya. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, alhamdulillah ya Allah, semoga semakin membaik dan makin baik untuk seterusnya sehat-sehat bumi kita, masya Allah ya, alhamdulillah. Komentar lain juga mengatakan, alhamdulillah ya Allah, semoga wabah ini cepat menghilang agar kita bisa hidup normal kembali, amin ya tentunya ya. Dan tentunya ini adalah salah satu kabar bahagia yang mana semoga nanti acara Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjalan dengan normal ya. Dan kita doakan yang terbaik ya sahabat untuk Lesti dan Rizky Billar, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan semoga nanti acara Lesti dan Rizky Billar tidak ada halangan suatu apapun ya, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.